Selamat sore, sahabat bediler. Kali ini saya langsung aja tes anting ya. Unitnya Bapak Ridwan Syah ini. Ini Hammer X9 teman-teman. Ini laras LW beli di saya ya. Beli saya buku sendiri. Ini akurasinya ya. Luar biasa teman-teman. Ini speednya 980, saya gunakan KS Dome ya. Meskipun KS Dome, KS ya. Tapi kalau kita buat elevasinya itu dengan bagus itu tetap ya akurasinya itu sangat mantap meskipun di jarak jauh 60, 70, 80 gitu. Enak sekali ini unit ini teman-teman, enak sekali gitu. Saya kira nanti Pak Ridwan Syah ya langsung aja lah coba itu loh, ini speed 980 luar biasa gitu. Sangat akurat gitu. Jadi saya aja ngiler dengan unit itu teman-teman. Ini ya kemarin ya, ini chambernya ini ada masalah dikit di sini di hammer ya. Ini tempat tumpukan hammer itu di sini ada teflon ya, ada teflon. Nah itu lubang teflonnya itu agak sempit dikit sehingga power tidak keluar dia karena terhalang oleh itu hammer memukul aspal. Sudah saya cabut dan powernya keluar gitu. Per hammer saya ganti ya, hammernya saya ganti, saya pakai Mitsumi WM. Ini luar biasa nih unitnya teman-teman. Jadi gitu ya, kadang hal kecil mengakibatkan sesuatu yang besar gitu loh. Kenapa ini kok nggak keluar powernya ya, kita lihat-lihat, oh ini penyebabnya. Ini sementara saya buka aja dulu, nanti tak pasang, mau saya lubangnya saya perbesar dikit, diperhalus ya, supaya hammer itu tidak kesenggol gitu, tidak mepet dengan apa namanya teflon itu ya, buat pelindung hammer itu, pelindung tumbukannya. Seperti itu teman-teman. Ini buat unit di saya juga, ini saya ngambil part semua di Harry Jagger ya, kecuali laras di saya gitu loh. Syukur ada sisa satu katanya. Ini bersyukur nih Pak Ridwan Syah nih punya punya hoki gitu. Oke teman-teman ya, selamat menyimak. Mudah-mudahan saya poin ini. Ini situasi angin kencang teman-teman. Anginnya kencang sekali. Seperti itu. Tidak apa-apa. Saya tetap lanjut tes gitu. Oke. Selamat menyimak. Thank you.
Anginnya kencang sekali, teman-teman. Angkut. Meter. Perjalanan mencari buruan, teman-teman. Sudah di sini. Nih, ternyata hanyut dia. Oke, saya nyebrang dulu mengambil ini. Ini di kali, soalnya pas di atas kali, teman-teman. Nah, ini yang jarak 70 meter. Oke, ini ya yang headshot jarak 55 meter. Oke. Oh, ini lagi satu. Headshot juga pada jarak yang sama di dahan yang berbeda. Oke, sambil dulu. Oke, saya lanjut ke pondok itu. Ini bersesut ya. Ini juga. Oke ya, teman-teman, saya cukupkan dulu segitu. Saya kira ini, aduh,
unitnya sudah sangat mantap. Saya pribadi aja kalau dikasih saya yang beli gitu loh. Unitnya, aduh, ya Pak Ridwan Syah ya. Gitu teman-teman ya, saya akhiri dulu, cukup sekian. Karena poin juga sudah cukup banyak ya. Ya, karena di sini hama ya. Saya berburu di kawasan petani yang menyuruh saya untuk hunting di sini gitu. Karena ini sangat mengganggu ya, hama ya untuk petani di sini. Gitu. Setiap nanam padi untuk benih itu habis dah, habis teman-teman. Gitu. Apalagi yang ditanam bibit unggul itu. Waktu nebar itu ya, membuat menjadi benih itu habis gitu loh. Sekali turun bisa 150 gitu. Jadi saya ya hanya mengurangi ya. Itu teman-teman. Ini poinnya juga. Ini saya masukkan sini. Nah. Itu teman-teman. Oke ya, terima kasih sudah menyimak. Selamat sore.